gali beras, main singkong buat gali beras. Kalau bisa singkong buat cangkok ini. Gue dengar ngomong kubisan. Mana ini? Sedih amat rasanya. Mana lagi nih bocah? Guru masih embek kagak ada, kata emaknya lagi pergi. Pergi kemana tuh bocah? Nah, ada si Ending itu. Lagi ngapain tuh bocah? Bawa sono ah. Oke juga nih, malah kaki pada kender. Punya bini mah enak, ini mijitin. Ini urat udah kayak baso. Baso urat. Duh, dengkul pada lancip. Pada sepi, kawin kagak ada. Lah, bau. Hei, Ding. Ngapain lo? Nah. Gua di sini emang tempat gua di sini sekarang mah. Lo mau ngapain kemari-mari? Nah. Ribetin bae lo ah. Bantuin gua kagak. Ngapain? Biasa. Hah? Ini kita. Yo, lagi kesepian. Ini tanaman singkong banyak buat tanaman siapa? Kebun bapak gua. Hebat apaan? Hebat kebun singkong di cangkok. Baru hebat. Ini banyak lo. Banyak, Ding. Lumayan ini. Kalau dijual, jual wae, garasan wae lo. Lah. Mana gede-gede buat batang-batangnya nih. Lah, buat gua ini ganti beras ini. Emang gua punya beras lo. Maksudnya caklik begini, Wik. Ya Allah. Tidak ah, gua balik dulu. Lu lanjutin dah, lu ngapain itu singkong? Ya. Gue nongkrong di gardu, si Mbek nungguin kali di sono. Yaudah balik deh. Sini lu ribet dah. Lagian gue mau mandi. Terus ada di sini gibah doang lu gawean lu. Terus singkong gue dicabut lagi. Yaudah, pulang lu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sinjek cabai gue. Tenang. Sebutkan nama-nama gue. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jamblang. Jeruk, jambu. Nah, ayo dulu. Tadulu. Ayo bisa enggak lu? Cengkol. Duh, emang cengkol buahan. Ya. Orang bisa lu mah. Nama buahan. A B C D E F G H I J K L M N O P. Keduluan. Paya. Lu apa lu? Pir. Ya, apa ya, benar. Pisang. Nah, ayo lu apa lu? Ayo. Ini. Orang bisa. Orang bisa. Pete. Pete. Tadi dia jengkol. Aduh, bro. Udahan ah. Perut gua lapar banget ini. Ya, gila. Awak gede, Ge. Masih kuatan lapar bae lu. Udah, Ge, ayo kita main dulu. Takut kalah lu sama gua lu. Ya, gila, bro. Tuh, perut gua tuh apa kurus kayak gini tuh, apa endut-endutan tuh. Cacing gua pada goyang. Eh, dah, segitunya mah lapar, tapi perut sampai buncit begitu gua cadih. Iya, itu namanya lapar. Emang perut radahan. Gua mah awak doang. Lapar, gelapar, lihat ini. Terus melangkah, melupakanmu, lelah hati per... Dah, ada bocah itu. Idih, tua-tua, kagak idep. Muka pada cemong gitu. Lu pada ngapain lo? Kurang kerjaan banget. Lah, emang pegawain gue mah begini, tiap malam. Ya lunya gue jarang banget keluar. Makanya begaul sama gue pada. Biar lu ngerti pergaulan gue. Dari jauh-jauh rumah gue ngedenger ada yang ribut lapar. Makanya gue datang ke sini. Emang siapa sih yang lapar? Gue bang, lapar. Nih, tuh. Lihat apa, perut gue lapar tuh. Daripada goyang-goyang. Cacing. Nah, mari duduk. Buset. Yang beneran apa lu duduk? Jadi lu mau tahu pergaulan gue gimana? Ya? Gimana? Nih, gue tunjukin deh. Buset. Gini pergaulan lu. Mantap. Lu kenapa jadi berantem gua? Skin care gua? Iya. Bener sih pada. Kayaknya sama kayak lu mukanya. Jadi lu lapar? No, gua tadi lihat di kebun kita, singkong gede-gede. Mending lu kesono aja.
Jadi gimana? Kebunnya itu di mana? Di kebun lo. Ayo gua anterin tempatnya. Pokoknya banyak dah. Gua yakin kenyang lo. Ed, Roman-Roman ini mau nyopet lagi be bocah ini. Agak dah, gua mah orang mau ikut lo. Ya elah, takut amat lo. Dikit mah gak apa-apa kali. Ed, sobat bener lo. Tapi kalau dikit mah kagak apa-apa. Bener apa kata si Bulu? Oh, bener kan gua? Udah yuk ah, jadi banyak cengcong lo. Gua udah lapar banget ini. Udah ayo dah, buruan lah. Udah yuk, cimbek udah kelaparan itu, kita lihat lo, udah lapar, kenapa lama banget tuh, singkongnya hilang, gue mah dosa, berkajak-kajak, aduh, ayo, ya Allah, ya, pokoknya lu mampet, kenyang, singkongnya bek, buset gede-gede gini bek, apa itu, singkong, coba bek, kenyang lu ya, apa, dia mah kagak ada kengartinya, kenyang lu udah, muka pada cemong gitu, pada kedoong, ya, buang, udah malam, lagi gue bingung, mana wik pohonnya, buset, roh, lu lihat pohonnya. Iya itu pohonan kan? Sampai lebet begitu itu. Udah sekarang lu pada ngambil, gua pulang dulu. Lu pulang. Muka gua enggak enak banget tuh gara-gara lu cemongin tadi. Udah lu buku. Kasihan si Mbek keburu mati. Ya, udah sana ya. Udah sana. Udah sana. Udah ngantar urusan gua. Ya udah. Ayo. Pelan. Ini yang mana pohonnya? Mana yang ujung noh, gedean noh, romannya noh. Mana? Mana udah gue ayo. Set iya owner ada gedean. Iya, pojokan pisan nih. Ayo. Kenyang nih. Amblin, ada orangnya kagak ya? Enggak, pelan-pelan. Enggak, ini mah. Duh, lu jangan kentut lu. Ini nih, gua maksud punanya nih rada gedean. Iya itu. Udah paha ini mah pohonan ini. Jam risik cuma jam risik. Korek. Entar dulu, lihat dulu ada orang ini. Kayak ini sepi. Ini mah ini. Ayo kita korek ayo. Semoga gede ini. Cabut aja Bang Bara ya. Ayo. Cabut. 1 2 3. Ayo. Parpata, Bro. Buset, bener gede. Singkong ya, Bro. Kedu, Bro. Kedu. Lu bener-bener bek. Nih. Aduh. Ngomong-ngomong ini pinggang gua sakit ini. Aduh. Syukurin lu. Wih, besok gue ini mau Arab, bro. Arab dah. Kenyambut kita ini kenyambut. Ilok Mbek orang kenyang ini. Itu pokoknya mereka kenyang dah. Wah, Mbek ini mah bukan kenyang gue main ini. Kayak udah. Pelan. Iya. Ayo langsung dah. Taruh ini. Lagi nggak nih? Gak ada. Bisa habis. Ini kita urug lagi biar kagak ketahuan. Biar besok bisa ngambil lagi. Iya. Purannya bro. Kita tipu yang punya kebunnya. Nah. Pinter juga lo. Ini sisain dikit buat dia udah. Tolong nih akarnya nih, potek dulu dikit. Iya. Udah. Muris amat sih lo. Sisain yang kecil mah dikit ya. Ayo kita penuh. Kali kita tunggu. Biar kagak tahu nama yang punya kebun. Gua makan tanah. Kan kita ke sini lagi. Bawa sebelah biar ketahuan nih bareng-bareng. Iya. Udah, biarin. Ayo. Bang. Buruan. Ke gardu ya pun ya. Jadi gardu lu ketahuan orang lu. Kemana pulangnya? Ini lagi kan lagi gerimis begini. Terus kemana? Udah Gek, manggil di rumah lu Gek Bek ya. Iya Bek. Bek. Di rumah lu. Depan rumah lu. Aman gak? Iya kali. Yaudah di rumah lu Gek ya. Yang penting mah gua kenyang. Yaudah ayo, kenyangin dia malu ayo. Ayo Bek. Set. Lah, iya itu udah ada api Bek. Apa? Sim. Itu api. Wah, iya. Pas amat ya kita. Bapak gua kali itu buat anu dia manggang. Set, manggang apa? Manggang tikus kali. Buset dong, manggang tikus. Bener ya kalau ini? Iya. Enak nih. Mantap. Gua kenyang. Gedein, bakar din. Hong lalai. Ayo bakar din. Jadi bacaan apa gue ini? Gedein pas bener ya kita. Gak ada api yang ngehala. Udah kagak bener. Ini nih, ini. Ayo, mata gue printer lu. Aduh. Emang rezeki anak sekolah emang begini. Jadi si Mika kemati itu kelaparan. Iya. Tolong hidupin Mbe. Lapar banget dari tadi. Kebetulan benar ini mah. Awak gede jadi doyan banget makan. Kalau peta kamu habis. Habis. Itu ngomong-ngomong pon singkong siapa ya? Tahu si Awik itu. Itu musan Awik dah biarin. Aduh pada panas sih. Saya tambah sangit tuh. Coba ya gua jajalin ya.
Enggak dulu atuh dikit lagi. Kalau gini kita gampang banget ini ya, Bek ya. Iya. Ini ngomong-ngomong gua apa lu bikin tabungan begini buat apa nih? Biasa bapak gua mah setiap malam nabungin baik emang buat ngilangin nyamuk. Nyamuk mulu di rumah-rumah ini. Pun parah, udah kayak kebo nyamuknya. Nah, udah matang kayak ini satu nih. Mau nyobain ya? Yaudah coba lu jajalin deh. Satu dulu jajalin tuh. Duh, panas. Panas. Ini baik. Kalau bapak yang lapar, ya betul-betul. Gue habis dari Banten. Oh, itu namanya nyari ilmu. Jagang somai. Bisa aja lu. Ketik nama lu ya? Panas. Lu jajalin dulu tuh, di mata lu. Matang lo. Eh buset bara ini mau bicara. Ini udah kayak apa ya? Jalin. Aduh. Tep. Nih diurungin dulu nih. Coba apa? Awas tepa lo. Jangan begitu atuh. Tepa lo tuh begitu tuh masuk banget. Bengkak lo mau? Udah lo dulu jajalin itu. Lo nggak tahu apa? Payah banget lo. Mau kesian nama? Bener bener lo. Gua ternyembur begitu, Be. Masih mentah, Bro. Ya, iya. Orang buat apa? Entar dulu ngambilnya. Gua enggak tahu. Aduh, gila gua mah. Jadi gitu pada gompal sama apa singkong gua ini. Lu ngapain, Ding? Sini. Sendirian aja. Nungguin siapa? Lu lagi nyari bocah di sini. Biasanya banyak di sini. Mana tahu? Bocah lagi bakar-bakar, di rumah si Mbek. Lu ikut enggak? Ayo ikut ke sana yuk. Lah ayo, gua kayak lagi lapar ini. Perut gua udang dangdut. Ayo buruan ayo. Tak habisan. Ayo deh. Pada rakus-rakus. Net dia. Bentar ada aja. Aja. Bentar. Lu kubur ketek lu, gua biasa lu. Gua ya. Tuh, kan? Bener kan kata gua? Iya. Pada manggang-manggang. Enak ini. Buruan ayo. Ayo, boleh dah. Habisan kita. Wih, udah matang, Bek, singkongnya? Mateng lah. Waduh, iya. Boleh, Sof. Tep. Weh, bagi-bagi lah. Emang pengen lu? Lah, yuk. Murun. Gurih, bener. Gurih. Tanah. Bulan lah, gue pagi. Lu doang yang lapar. Gue bisa, Mak. Singkong lo mantap, bener. Ini, mah. Nih. Ngomong-ngomong. Bagi dikit, gua. Bulan banget ini, ngomong dari mana, singkong? Mana, gua. Ngambil dari kebun. Kebun mana? Kebun kita. Kebun kita mana? Mana yang di belakang? Gua diunjukin Awik. Ini sebenarnya dari kebun mana ini? Mana kebun kita yang lebah deket tetoangan, mana? Duh, nyamuk lu dah. Udah dari mana, Ge? Yang mending mah kita kenyang. Ah, jadi nanya-nanya mulu. Jujur. Lu dapet singkong dari mana? Tahu tuh si Awik itu. Tadi ngasih ngunjuk gua. Tapi enak kan? Enak sih enak, tapi gue curiga ini. Ya elah lu bang, tebang makan doang suka lu curigaan. Lah bukan ya buluk. Udah. Jadi sebenarnya singkong ini tuh singkong punya bapak lu, Ding. Yang tiap sore lu siramin. Buset, to'ok. Berarti ini singkong yang kita makan dari kebunnya bapaknya si Ding. Parah lu. Jadi singkong gue ini. Nah. Padahal lu, aduh, mau dimakan-makan nih lu. Bagus lu.